Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 17 Juni 2022 Masehi atau 18 bulan slow tahun 1955 Jawa. Saat ini pukul 10.49 Sebagaimana Anda lihat, bisa dilihat pada pojok kanan bawah dan tidak terjadi hujan petir sebagaimana diperkirakan oleh eh, BMKG padahal eh, tadi pagi saya menyebray CaCO3 atau kalsium karbonat dengan konsentrasi 3 kg per tangki 20 liter di lahan blok 3 yang usianya saya koreksi satu petak itu 19 hari kemudian tiga petak lainnya berarti selisih enam hari atau uh, 13 hari setelah tanam di sana sudah saya spray CaCO3 karena kemarin hujan dan di blok 2 eh blok satu sana yang saat ini usianya 21 hari juga saya spray dengan konsentrasi yang sama. Demikian juga di kita sebut saja blok 2, usianya juga 20, 21 hari yang di sini ini juga saya spray dengan konsentrasi CaCO3 sebanyak 3 kg per tangki 20 liter dan hari ini adalah hari kedua eh, pencabutan rumput teki. Seluruhnya rumput teki hanya sebagian kecil krokot dan apa lulangan, sangat sedikit mayoritas adalah rumput teki yang ada umbinya, ada empolnya, sehingga eh, saya putuskan untuk dicabut karena herbisida gol yang saya spraykan setidaknya enam kali. Jadi, pertama itu ketika umur satu HST saya spray dengan dosis tinggi karena waktu itu kan belum tumbuh kemudian pada hari ke-10 saya spray dengan dosis yang rendah hanya satu sendok tetapi kalsiumnya antara 800 gram sampai 1 kilo berselang sehari saya spray lagi sampai setidaknya lima kali kemudian rumpas yang herbisida sistemik selektif juga saya spray tidak mempan atau mungkin sebetulnya tidak sabar, tapi saya tidak sabar menunggu kematian gulma. Maka uh, saya putuskan untuk dicabut secara manual, dilakukan oleh empat kawan tani kemarin. Hari ini, oleh tiga kawan tani karena ada satu yang berhalangan, dan hari ini kita melihat lagi penambahan. Tumpuan uh, rumput teki yang sudah dicabut mulai dari sini, kita taruh di pematang sawah supaya tidak mengganggu uh, lahan orang lain. Lah, kalau kita misalnya menyingkirkan di jalan atau di mana, seperti ini banyaknya hasil yang dicabut oleh para kolega tani ini sampai ke sana kita sedang menghadap ke timur kita lihat dan hasilnya bersih kalau ada yang masih meragukan bahwa herbisida kol berdampak sedemikian buruk terhadap tanaman bawang merah saya bisa eh, menunjukkan buktinya bahwa tanaman saya eh, tidak sedemikian buruk, sebagaimana diperkirakan, seperti ini kondisinya. Memang ada yang cacat, tapi tidak seluruhnya seperti ini. Nah, yang cacat itu seperti ini, saya berdekat. Seperti itu ya, memang tidak ideal, tetapi itu saya pastikan tidak menular. Dan apa ya, tanaman akan tetap baik-baik saja, cuma ini karena di Kepung gulma jadi pertumbuhannya sedemikian eh, terganggu. Ini belum saya lakukan pemupukan kedua. Tapi nanti setelah bersih, uh, saya lanjutkan pembukaan kedua melalui metode kocor. Jadi masih ada beberapa wedeng. Setidaknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Masih ada sepuluh. Jadi mungkin akan memerlukan waktu. Uh, Paling tidak tiga hari lagi oleh kawan-kawan tani yang sama. Rumputnya sedemikian subur dan sejahtera. Ini kita perlu Cabuti satu demi satu, dan hasilnya seperti ini. Kalau ada yang terlihat lunglai seperti itu, itu dapat saya duga bahwa eh, penyebabnya adalah. Karena tercabut ketika mencabut rumput, jadi rumput itu ada yang sangat mepet dengan batang tanaman, sehingga mau tidak mau akan berpengaruh pada akar juga, sih. Tapi, tidak apa-apa, semoga masih dapat terselamatkan dengan pemupukan yang masih tiga kali lagi. Dosisnya mungkin akan saya buat lebih banyak dibanding kebiasaan atau rencana dari pemupukan yang sudah saya susun. Kalau penambahnya mungkin ya sekitar 250 gram dari normalnya untuk mengejar pertumbuhan karena ini tentu saja tertinggal pertumbuhannya dibanding di lahan blok satu di sebelah sana yang umurnya sama hari ini hari Jumat jadi masih ada waktulah untuk uh, menyelesaikan ini dua atau tiga hari lagi kemudian saya pupuk dengan metode kocor, kalau dari atas ini belum saya lakukan, tapi tentu saja setelah ini saya coba genjot dengan pemupukan melalui akar maupun lewat daun atau foliar. Saya akan senang jika kawan-kawan berkenan diskusi di kolom komentar mengenai apa yang sebaiknya saya lakukan. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sekiranya tidak berguna silakan diabaikan. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam